Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lulun Channel dengan suasana arus balik lebaran di lebaran 8 hari ya teman-teman, dan suasana jalan masih macet total. Di jalanan dari berangkat jam 8 pagi, alhamdulillah sehari semalam ya teman-teman berada di jalanan kurang lebih 18 jam sampai Jakarta. Dan ini masuk di daerah Brebes. Dari Gombong sampai Brebes perjalanan 10 jam teman-teman, padahal kalau hari-hari biasa cukup 4 sampai 5 jam. Dan di daerah sebelum Brebes yaitu Prupuk, itu suasananya masih nggak ada macet ya teman-teman, cuma begitu sampai di Brebes, Masya Allah luar biasa sekali macetnya. Dan ini pas di tempat yang sangat indah ini ambil gambarnya, dan alhamdulillah lancar banget. Tetapi Tuhan sampai di Brebes kesono, Masya Allah macet lagi sampai berapa jam di perjalanan. Cuman ya gimana lagi, memang karena situasinya lebaran ya seperti ini, dan ongkos kendaraan pun masih mahal, sekitaran 450.000 ya teman-teman, karena nggak dapet tiket kereta, alhasil deh naik mobil. Oke teman-teman yang belum pada balik Jakarta, yang mudik atau kemanapun, tetap berhati-hati dan selamat bekerja kembali besok ya, hari Selasa sudah mulai aktif pastinya. Dan di perjalanan harus tetap dinikmati walaupun keadaan macet. Dan kasihan juga yang nyupirin cuman sendiri, nggak ada yang gantiin ya teman-teman. Dan karena keindahan perjalanan dan yang indah-indah ini yang bikin lumayan hilang ya capeknya, karena kanan kirinya pemandangannya asik banget dan sangat menikmati keindahan dari Gombong sampai ke Brebesnya nih. Sangat-sangat luar biasa pemandangannya. Wow. Oke teman-teman, kita lanjut masih perjalanan menuju ke Jakarta yang baru mungkin setengah jalan ya teman-teman. Yuk kita tonton, jangan di skip-skip. Yuk kita jalan-jalan refreshing biar seger ya teman-teman setelah berlebaran. Thank you.